Hai, saya Sutan Simatupang mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu setia nonton sinetron Dunia Terbalik di channel YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Tolong jangan lupa minta subscribe-nya, like-nya, komennya biar makin rame, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain biar mereka juga pada tahu. Dan juga jangan sampai ketinggalan ya untuk nonton sinetron Dunia Terbalik setiap hari pukul 23.15 hanya di RCTI. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi kapan? Ya, Aceng sih nunggu masalah di Ciraus beres dulu, Mak. Kang Idan juga begitu. Dia katanya nunggu masalah di Ciraus beres dulu, baru dia ngelamar Tina. Iya. Mak doain, Ceng. Semoga semuanya lancar. Amin, ya Allah, amin. Aceng jaga rumah Juni dulu ya, Mak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Belum berangkat, A. Takut. Siapa yang takut sih? Kalau ngomong sembarangan sekali, hati-hati kalau bicara nih, ah. Ya kenapa belum berangkat? Ini udah jam 9. Ya juga tahu ini udah jam 9, yang bilang ini jam 5 sore siapa? Ah, cuman kepikiran apa yang dibilang sama mertuanya Idoy. Apa? Nisan. Terus? Itu batu nisannya Raja-Raja Majapahit, yang Raja-Raja zaman dulu. Mendingan A telepon aja Kang Aceng. Bilang kalau A malam ini gak bisa jaga di rumahnya Juni. Begitu ya? Ya begitu. A juga tadi sih kepikiran kayak begitu, Neng. Iya. Assalamualaikum, Kum. Kum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Idoy. Ya kan, Idoy. Ini kalau Idoy datang ke sini, ha, bilang sama Acengnya bagaimana? Kalau A bilang A sakit perut, Aceng gak akan percaya. Kan kalau A gak keluar, kan Idoy gak tahu. Kum. Sih, maaf ya, saya langsung masuk. Saya pikir nggak ada orang. Ada, Kang Idoy. Kum, kamu... Wah, keren ini kamu udah rapi, Kum. Hayu atuh. Jadi, Doy. Oh, saya tunggu di luar. Siap, Kum. Sih, saya keluar dulu ya. Kenapa Idoy masuk sih? Harusnya kan kamu lebih cepetan itu keluarnya, jadi Idoy gak sempat masuk. Begitu ya? Iya begitu. Iya, ya udah tuh. Ah bilang aja sama Kang Idoy kalau Ate. Neng, mendingan ngobrol sama tembok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun. Hai Idoy. Ayo. Kamu keren, Kum. Semangat sekali kamu. Kamu pasti penasaran kan mau lihat batu nisan itu malam-malam. Doi, jangan bicara seperti itu, Doi. Nisan. Doi. Oh, iya ya, Kum. Ayo. Tapi itu beneran nisan gak, Kum? Saya masih belum menemukan jawaban yang tepat. Kenapa Pak Ustadz RW melarang kita menutup jalan ini? Maaf, Komandan. Mungkin kalau ditutup, orang-orang itu teh sadar. Kalau jalan mereka keluar masuk, ketahuan.
Makanya Pak Ustadz RW kasih perintah ke kita, jalan ini jangan ditutup, Komandan. Biar mereka mikirnya, jalan ini belum diketahui siapa-siapa. Jawaban itu sebenarnya sudah saya pikirkan sejak tadi. Ya. Bisa diterima dan masuk akal secara logika. Kita tetap jaga di sini. Karena saya yakin, malam ini orang-orang itu akan masuk ke Ciraos melalui jalan ini. Siap 01, Komandan. Don. Saya kenapa ngerasa ada yang salah ya, Rod? Perintah Pak Ustadz RW. Bukan. Ya terus apa, Don? Perintahnya Komandan. Jaga di sini. Iya. Salah apanya, aduh. Nah, itu dia, saya nggak tahu, Rod. Salah apanya? Hah, kamu madun. Kamu teh pasti belum melatih sel-sel kelabu di kepala kamu. Latih atuh, Dun, biar lebih cerdas. Iya. Kenapa kita jaga di sini atuh, Ceng? Memangnya mau di mana, Melehoy? Ya di dekat batunya, Ceng. Doi, kita jaga di sini. Kitanya termasuk saya, Kum. Iya, termasuk kamu. Ya, tapi kan batunya di belakang, Kum. Ya kita jaganya di belakang, Kum. Doi, kita di sini aja, oke? Okay? Juni. Astagfirullahaladzim. Ingat udah punya istri. Dari tadi Juni aja. Kangen. Telepon aja. Sama banget. Tadi dia bilang, katanya kalau mau jaga, jaga aja. Tapi jangan berisik. Ya. Terus dia bilang, pintu samping dibuka. Udah jangan pada ketawa, udah ayo kita jaga di belakang yuk. Doi, udah kita di sini aja. Tapi kan kita jaganya batu nisan itu, Kum. Itu bukan batu nisan, batu aja. Batu yang di belakang rumah Juni. Batu nisan, Bukan. Mah penakut ini, mah. Saya, Kang Dadang. Bolong nih. Doi, kita jaga belakang, Doi. Oh, siap, Kang Dadang. Ayo. Ces. Mau aja. Takut. Takut. Ayo. Apaan sih? Takut. Jujur aja, kalau takut bilang. Saya nggak takut, cuman kalau misalnya kita tiga-tiganya jaga deket di batu itu, yang jaga di sini siapa? Ya udah ke belakang. Minggir. Dang. Bat. Batunya keluarin asap. Jangan ngaco kamu, Ngapain ngaco, lihat aja sendiri, Idoi-nya mana? Ada pasti di sana. Sok berani banget ya. Udah deh, saya pulang dulu ya. Nanti saya mau telepon Pangeran Brunei biar... Kita ke sana. Ngapain sih, Ceng? Udah. Saya mau pulang dulu, masih mau ngitung duit ya. Ngitung duit. Udah, kita ke sana. Jangan takut. Saya mimpin sini, Ceng. Ceng, ngapain sih? Ceng! Yo. Ceng! Sini. Ayo. Atau dulu. Enggak, bukan begitu. Saya ini kan harus itu. Udah, tenang aja. Beneran ini? Tuh kan, saya bilang juga apa tuh, kuburannya ngeluarin asap. Asap? Kamu kata siapa sih ini kuburan, Dang? Siapa nih? Dang, nanti suasana seperti ini, tolong dong jangan ngomongin tentang kuburan.
Emang bener, Sarkum. Itu kan nisan. Ya kuburan lah. Aduh, pedut. Nisan-nisan lulu. Ah, hauk. Tapi saya percaya sama-sama nih. Ini bahaya. Nanti yang ada... Shhh, aduh, berisik banget sih nih. Orang bingung kayak. Kum! Ah, ya Allah, kamu ngapain sih teriak-teriak? Jangan saya deket, Aceng. Iya, ah. Iya. Cari Idoy, cari Melehoy. Ini juga lagi nyari. Nggak usah dihidupin. Ya kalau nggak dihidupin, nanti mayatnya bangun dong. Ya Allah, Dajam! Kocek! Pedut! Pedut! Siapa itu di sana? Apakah Kakang Prabu yang datang? Astaghfirullahaladzim. Makanya jangan sok berani. Ayo pulang yuk. Ini Idoynya mana? Ini Idoynya nih. Siapa kalian hamba sahaya? Apakah kalian prajurit keraton? Ataukah kalian prajurit Majapahit? Kum! Ya Allah, Ceng, kesini-sini. Ngapain teriak-teriak, saya dikagetan orangnya, Ceng. Itu. Emang apa yang ada denger? Udah deh, kita pulang aja yuk. Ntar dulu. Hah? Jangan berisik. Kalian sudah mengganggu raja yang bertapa selama 2000 tahun lamanya. Ya Allah, Kum! Kamu itu kenapa sih seneng banget riak-riak, Ceng? Orang sih gak kemana-mana sih, apaan sih, Ceng? Seru ya Kang Idoy? Oh, bukan seru lagi ya Tutang, tapi mencekam. Dege.